Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ruli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi. Terima kasih yang udah komentar, yang udah suggest kita di kolom komentar, yang memberikan kita video berserta dengan link dan juga yang email kita baru-baru ini berkenaan dengan wisata-wisata yang menarik yang patut The Pacis kunjungi, terutamanya di bagian Jakarta dan juga Bogor ya. Insyaallah ya, kita bakal sampai ke tempat dua-dua tempat ini insyaallah ya, kita coba ya guys, tapi kita buat survei dulu ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kita yang udah mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Insyaallah ya, kita bakal bikin reaksi yang luar biasa buat kalian sebelum kita pergi ke Indonesia nih. Yes. Ya, pada hujung bulan September ini ya. Insyaallah ya guys, nanti kan kita di sana ya. Cuma kita itu masa itu sangat terhad dan kita akan buat semaksimal mungkin ya. Kreativiti dan juga maksimal semampu yang mungkin. Yang mampu yang mungkin untuk melihat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Mantap. Jadi untuk kali ini kita bakal melihat 10 tempat wisata di Bogor karena kita paling pengen hits. Datang ke Bogor juga nih. Paling hits ya. Jadi guys, ini enggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3 2 1 and go. Selamat datang kembali di channel Republik Wisata. Bogor, mantap. Jangan lupa untuk subscribe Republik Wisata guys. Kota hujan, bukan tanpa alasan sob. Wilayah Bogor memang memiliki curah hujan tertinggi di Indonesia. Hampir setiap hari Bogor pasti dilanda hujan, bahkan ketika musim kemarau sekalipun. Dengan ketinggian 190 sampai 330 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata setiap bulan di Bogor adalah 26 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya kurang lebih 70% sob, sehingga menjadikan Bogor sebagai kota yang sangat sejuk. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, Bogor merupakan tujuan utama untuk menghabiskan hari libur mereka. Karena selain lokasinya yang relatif dekat, Bogor menyajikan sesuatu yang berbeda lewat udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya yang sangat indah, objek wisata yang komplit, serta ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa Bogor bakal memberikan jaminan best vacation bagi siapa saja yang berkunjung ke kota hujan tersebut. Nah, kota berikut hujan. Daftar beberapa tempat wisata di Bogor dan sekitarnya yang indah, menarik, seru, dan tentunya wajib dikunjungi sobat wisata. Wow, ini pasti nih. Kebun Raya Bogor. Nah, ini Kebun Raya. Kebun Raya Bogor menjadi salah satu kawasan wisata yang menyajikan keindahan alam dan juga sisi historis dari Bogor. Apalagi di sini ada banyak peninggalan sejarah dan juga menjadi saksi bisu bagaimana Indonesia berjuang untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Tentu saja ada banyak hal yang bisa ditemui di kawasan wisata alam bersejarah ini. Beberapa area yang bisa ditemui di kawasan wisata ini adalah Monumen Lady Raffles, Prasasti Renward dan halaman belakang istana, Patung Tangan Tuhan, Patung The Little Mermaid, pemakaman Belanda kuno, dan Taman Tugu Tageman. Selain punya koleksi tanaman dan suasana yang alami dan asri, Kebun Raya Bogor juga punya museum, yaitu Museum Zoologi. Sobat bisa lihat beberapa kerangka dan jenis binatang yang diawetkan seperti burung, kepiting, serangga, ikan, dan lain sebagainya. Spot menarik lainnya di Kebun Raya Bogor adalah Jembatan Gantung. Jembatan satu ini biasa dijadikan spot foto yang ciamik. Terdapat dua jembatan gantung di Kebun Raya Bogor. Pertama di dekat Taman Meksiko dan kedua lebih dekat dari Rumah Anggrek atau Jalan Kenari. Kebun Raya berlokasi di tengah kota Bogor, tepatnya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dibuka untuk umum setiap hari, mulai dari pagi hingga sore hari. Harga tiket pun terbilang sangat murah untuk ukuran taman yang luasnya puluhan hektar. Wow, pingsan kita nih. Besar ya. Taman Safari Bogor. Taman Safari ini favorite.
Taman Safari Bogor, salah satu kebun binatang terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 280 spesies satwa dan dikelilingi lebih 5.000 pohon, menambah kesejukan taman bagi satwa yang dibiarkan bebas seperti di habitat asli. Bagi sobat wisata yang menginginkan tempat wisata menghibur untuk anak-anak sekaligus mendidik, maka disinilah tempatnya. Taman Safari Cisarua Bogor yang berdiri sejak 1980 ini bukan hanya tempat pelestarian satwa-satwa langka, namun juga berkembang menjadi wisata edukasi dengan petualangan alam seru untuk keluarga. Nah, sobat wisata dapat menyaksikan satwa dari dekat, tidak hanya dalam kandang, juga yang bebas berkeliaran di jalanan. Taman Safari Bogor telah memelihara lebih dari 2.500 satwa dari penjuru dunia seperti di habitat aslinya, mencakup eksplorasi satwa ke habitatnya dan menikmati pertunjukan yang tersedia di Taman Safari Bogor. Selain berkeliling mengunjungi satwa-satwa liar, sobat juga bisa menonton pertunjukan-pertunjukan edukatif satwa. Setidaknya ada 9 pertunjukan yang diperankan oleh hewan-hewan terlatih. Pertunjukan ini salah satu yang sayang jika terlewat. Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Gunung Pancar. Hutan pinus di kawasan konservasi Gunung Pancar atau lebih terkenal dengan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Kawasan hutan yang menyajikan keindahan habitat vegetasi jajaran pohon pinus di area perbukitan, sehingga memiliki udara segar serta aroma khas pohon pinus yang sangat menyehatkan. Hutan pinus merupakan ekosistem dengan daun berbentuk jarum dan tanaman yang bersifat homogen. Perpaduan panorama alam dan hutan pinus serta aliran sungai memberi keteduhan sehingga cocok sebagai tujuan rekreasi. Berada pada ketinggian setidaknya 800 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat menikmati udara sejuk dan hijaunya pemandangan. Selama rekreasi di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, banyak pilihan wisata menarik baik untuk keluarga atau bersama teman-teman. Terutama berbagai aneka wisata alam dapat tersedia di sini, sob. Aktivitas yang bisa dilakukan yaitu bersepeda, outbound, hingga berkemah. Selain itu, daya tarik jajaran pinusnya sangat cocok sebagai objek foto. Tak jarang pengunjung yang datang memang sengaja untuk mengincar berfoto berlatar hutan pinus. Bahkan tempat ini seringkali menjadi lokasi pemotretan prewedding. Sementara salah satu kegiatan yang sangat populer dan juga menjadi incaran para wisatawan adalah mandi di tempat pemandian air panas Gunung Pancar. Rafting Sungai Cisadane. Sungai rafting. Oh my god, serunya. Wow. Adventure. Salah satu wisata olahraga terfavorit di Bogor adalah rafting di Sungai Cisadane. Rafting Cisadane menjadi tempat petualangan yang memacu adrenalin. Terletak di lereng Gunung Pangrango dengan panjang keseluruhan sekitar 126 km, selain lokasinya yang sangat mudah diakses, yaitu hanya dengan 2 jam berkendara dari Jakarta, Rafting Cisadane menjadi alternatif pilihan bagi para rafting lovers. Yang sangat menarik dari rafting di Sungai Cisadane adalah jeram-jeramnya yang menantang dari grade 2 hingga grade 4, yaitu jeram blender, jeram kerinduan, jeram kuda liar, dan jeram dam. Sensasi pengarungan rafting ini ditempuh dengan jarak tempuh 2 jam hingga 3 jam, tergantung dengan pilihan kilometer yang dipilih. Oh iya, di sini yang uniknya adalah setiap peserta rafting dapat melakukan atraksi lompat di ketinggian 6 meter. Meloncat bebas ke arah sungai tentunya harus sesuai dengan arahan skipper ya. Setelah setengah dari perjalanan pengarungan Sungai Cisadane, para peserta pun akan disuguhi cemilan serta air kelapa muda yang segar sebagai cemilan dengan air kelapa muda, guys. Akhir dari pengarungan rafting Cisadane adalah jeram dengan ketinggian 3 meter yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh rafting lovers. Setelah puas berarung jeram, peserta rafting dijemput oleh local transport untuk kembali ke meeting point. Tentunya berbilas dan menyantap hidangan makan siang prasmanan dan lezat serta maknyos ala Sundanese. Wow. Ini harus pinter nih mengendali ini, guys. Betul. Avengers kayak gini memang menyeronokkan. The Jungle Water Park. Jungle Water Park. Jungle Water Park.
Jika wisatawan ingin mencoba permainan air dengan kesegaran udara dan kejernihan air, langsung saja ke Jungle Waterpark Bogor. Waterpark yang berdiri sejak 2008 dan sudah berlogo top brand merupakan salah satu yang terpopuler di Bogor. Memiliki luas lahan setidaknya 3,8 hektar menyuguhkan. Masalahnya tempat ini sejuk dan mengasyikkan pastinya. Iya. Main air lagi begini. Emang pasti sejuk. Seperti di Poring juga masih. Bahkan Jungle Waterpark sudah bersertifikasi APA. Sehingga wahana-wahana ini sangat aman sebagai sarana bermain oleh seluruh anggota keluarga. Harga tiket masuk pun tergolong murah dan sangat terjangkau. Terdapat berbagai wahana di The Jungle Bogor Waterpark untuk segala usia. Seperti misalnya kiddie pool, tower slide, leisure pool, kawah ratu, dan lazy river. Juga ada taman burung, fountain futsal, racer slide, dan wave pool. Tentunya sangat seru sekali sob. Terdapat juga cinema 4D yang akan menambah kepuasan pengunjung. Nah, Jungle Waterpark terletak di Bogor Nirwana Residence. Buka mulai jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Curug Cikuluwung. Wih, cantik yang ini. Curug Cikuluwung. Tak seperti air terjun pada umumnya, curug yang berlokasi di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor ini memiliki air berwarna biru yang indah. Keindahannya mampu membuat siapapun berdecak kagum. Bahkan ada yang menyebut bahwa tempat ini mirip Grand Canyon versi Indonesia dengan air yang mengalir. Hal ini dikarenakan adanya tebing batu indah yang ada di kanan-kiri sepanjang aliran sungai Sop. Masuk ke kawasan air terjun, wisatawan akan melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. Dari kejauhan, tampak air terjun setinggi kurang lebih 10 meter mengalir deras dan tampak batirai. Di bawahnya terdapat kolam berair jernih, bahkan cenderung berwarna biru sob. Kolam ini mengalir di cekungan yang membentuk sungai mengalir hingga jauh. Pengunjung juga dapat berenang mendekat dengan air terjun. Alirannya memang deras, namun ada ruang di belakang air terjun yang dapat dimasuki. Tempat di belakang air terjun ini berupa tebing batu yang memiliki ruang. Bisa diduduki dan tentu dapat menjadi tempat yang estetik untuk berfoto. Menariknya. Menarik banget nih soalnya. Tapi pasti jauh ya ke sana. Curug Bidadari. Curug Bidadari. Curug Bidadari adalah sebuah objek wisata yang berada di kawasan Sentul Paradise Park. Wow. Curug berarti air terjun, lokasinya di kota Bogor dengan akses mudah dari Jakarta. Wow. Air terjun Bidadari menawarkan keindahan alami air terjun di daerah perbukitan yang asri. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40-75 meter dengan lebar 7 meter. Dahulu dikenal sebagai Curug Bojongkoneng. Sesuai nama desa tempat Curug air terjun ini berada, Koneng. Airnya bersumber dari kumpulan mata air alami hutan lindung di daerah tersebut. Munculnya pelangi di air terjun ini menumbuhkan kepercayaan tentang asal-usul nama Curug Bidadari. Pelangi tersebut dipercaya sebagai jembatan bagi 7 bidadari untuk turun mandi di sini. Wow. Nah, menurut cerita lokal, dari sinilah asal nampak penamaan air juga terjun ya. Ini menjadi Curug Bidadari. Perjalanan yang perlu ditempuh dari tempat parkir menuju air terjun ini tidaklah terlalu jauh. Pihak pengelola sudah membuat tangga-tangga dan jembatan kecil sebagai akses untuk memudahkan wisatawan. Ada juga sebuah cerukan dangkal yang berfungsi sebagai pintu air di musim penghujan. Nah, tepat di bawah air terjun Bidadari ini ada taman air dengan luas sekitar 6.000 meter persegi. Waterpark didesain layaknya pantai dengan panjang 150 meter dilengkapi pasir putih dari Bangka. Air di area ini berasal dari pegunungan. Itulah mengapa airnya sangat dingin. Pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas lain bagi wisatawan. Bagi yang menyukai wahana outboard, pastilah namanya curug pasti dingin tangan. Air terjun Bidadari buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 4 juga sore. Main drone kayak gitu ya. Betul. Ranggon Hills Bogor. Tren wisata mengambil foto di alam bebas kini semakin berkembang. Berbagai destinasi wisata alam mengandalkan kreativitas untuk mengembangkan potensi wisatanya. Contoh nyata yang bisa terlihat adalah di tempat wisata Ranggon Hills yang terletak di Bogor. Taman rekreasi ini menawarkan keindahan alam yang berpadu dengan spot-spot foto unik. Area perbukitan hijau yang didesain dengan cantik untuk mendapatkan spot foto terbaik. Selain areanya yang masih hijau asri di kawasan Gunung Salak, dikelilingi oleh hamparan hutan lebat dan asri, taman rekreasi dataran tinggi ini menawarkan pemandangan indah serta bermacam-macam wahana berfoto. Latar belakang alam menjadi sajian utamanya sob.
Meski terhitung baru seumur jagung, namun tempat wisata ini sudah menjadi salah satu primadona tujuan rekreasi Instagramable di kalangan remaja. Ranggon Hills termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pengunjung harus membayar tiket masuk kawasan ini sebelum membayar lagi untuk tiket ke area taman wisata selfie ini. Beberapa wahana foto juga memerlukan tiket tambahan sob. Nah, Ranggon Hills buka setiap hari. Jangan buka saat hari biasa dan akhir pekan, sama kok. Disarankan untuk datang kemari sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi ya, untuk menghindari hujan yang bisa sewaktu-waktu turun mendadak di siang hari. Nah, waktu terbaik untuk mengambil foto adalah sebelum jam 10 pagi dan setelah pukul 4 sore. Ada kafe. Itulah dingin nih guys, ini yang kita pengen pergi nih. Banyak banget ya wisata di Bogor ini sebenarnya. Ini salah satu tempat yang sangat bagus untuk kita lihat nih guys. Curug Lewi Hejo. Banyak curugnya ya. Curug Lewi Hejo merupakan air terjun yang berada di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama Lewi Hejo konon karena saat terkena sinar matahari, pancaran airnya berwarna hijau sob. Keunikan wisata ini adalah suasana alamnya, tantangan medan, serta keindahan air jernih yang menghijau. Wisata ini semakin populer di kalangan wisatawan sejak awal tahun 2015. Curug ini berada di kawasan hutan RPH Babakan Madang, BKPH Bogor. Pengelolaannya oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Sejahtera, Desa Karang Tengah. Wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas untuk menikmati liburan di Curug Lewi Hejo. Keindahannya telah tersaji sejak perjalanan menuju lokasi wisata, dengan panorama perbukitan hijau dan air terjun menjadi sajian unik tersendiri. Daya tarik utama Curug Lewi Hejo yaitu warna airnya sob. Telaga di bawah air terjun memberikan pantulan warna biru kehijauan yang sangat jernih. Wisatawan yang datang ke air terjun ini perlu membayar tiket masuk yang cukup murah. Harga tiket curug berlaku sama baik untuk hari biasa maupun akhir pekan. Tapi beberapa catatan dari pengunjung yang pernah ke air terjun ini, wisatawan agar berhati-hati karena banyaknya pungutan liar di sekitar area curug ya. Air terjun ini buka setiap hari kok, buka mulai pagi hingga sore hari. Nah, waktu terbaik untuk datang adalah pagi atau menjelang sore karena suasana sekitar sudah mulai teduh. Mana bisa cantik kayak gini ya, warna emerald ya, hijau. Masanya jernih banget loh. The Voyage Bogor. Ini baru nih. Wow. Satu lagi tempat rekreasi yang hadir memberi warna wisata di Kota Bogor, yaitu The Voyage Bogor. Tempat wisata yang mengusung konsep jauh yang aja sangat ya, unik, menawarkan taman dengan konsep wisata seperti desa-desa di Eropa, baik dari segi arsitektur bangunan maupun lanskap taman, sehingga sangat cocok bagi pengunjung yang ingin berfoto dengan latar cantik khas desa Eropa. Berlokasi di komplek perumahan Bogor Nirwana Residence, tidak terlalu jauh dari Jungle Waterpark Bogor. Berbagai spot foto berlatar bangunan Eropa penuh warna bisa dihasilkan. Tidak hanya itu, tempat rekreasi ini juga menawarkan fasilitas yang lengkap yang mendukung kenyamanan pengunjung. Wah, The Eiffel Tower. Liburan di Eropa, langsung aja deh datang ke The Voyage Bogor. Berbagai landmark terbaik terutama dari Eropa diboyong ke kota hujan ini sob. Dengan berbagai keseruan yang ada, harga tiket The Voyage Bogor bisa dikatakan cukup murah. Taman rekreasi tematik ini buka setiap hari, baik hari biasa maupun akhir pekan. Nah, pengunjung bisa datang mulai pagi hari karena tempat rekreasi ini sudah dibuka mulai pukul 9 pagi. Wow. Ini sangat bagus mesti subscribe guys. Wow. Apapun terima kasih buat kalian yang telah memberikan kita link kepada video ini video sebab ini. Kita sendiri pun macam yalah kita tahu kalau pergi ke Bogor itu kita minta maaf ya, tapi ilmunya tentang Bogor sangat kurang, sangat sedikit. Iya, benar. Tapi bila teman-teman kita banyak yang share di IG, lepas itu di email juga memberitahu bahwa sebenarnya banyak lagi wisata yang menarik dan juga tempat-tempat bersejarah di kawasan sekitar Bogor. Itu yang paling bagusnya bila ada teman yang mendukung kita dan juga mengalu-alukan kedatangan kita ke Bogor ya, Baci ya. Nah, sehingga kita rasa oh pasti kita ke Bogor dahulu lah kayak gitu ya kan, tapi itu masih dalam rencana kita juga, kita lihat nanti gimana guys.
Tapi yang paling penting di sini adalah wisata ini adalah wisata-wisata yang sangat rare ya bagi aku. Betul, karena betul. Banyak banget curug yang sangat indah-indah ya, warna biru, berwarna emerald, warna hijau ya. Dan juga tempat-tempat tadi seperti di negeri atas awan juga ya, tempat fotonya wah cantik banget guys. Jadi seperti kalau di Bogor juga ada dekat alun-alun ya kan. Ada pokok dua yang apa? Pokok kembar ya yang bagus dipergi itu pun cantik juga tempat itu ya, bisa pergi juga ya. Dan juga pastinya di Bogor itu kulinernya juga mantap banget juga. Dikatakan ada ciri-ciri khas Bogor juga ya, makanan-makanan di sana. Jadi mungkin insya Allah kita akan coba nanti ya, lihatlah keadaan gimana. Semoga betul. Yang paling penting itu doakan kita dahulu, semoga dipermudahkan urusan kita ke Jakarta nanti ya. Jadi guys, terima kasih yang udah hantarkan kita email, hantarkan kita bermacam-macam pertolongan ya, daripada doa kalian juga. Makasih guys ya, anda semua luar biasa. Mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan berjumpa serta dengan ini, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.